Hujan deras dan petir menjadikan race utama MotoGP Mandalika pada Minggu 20 Maret sempat ditunda sekira 25 menit. Aksi Rara Sambawang hujan saat melakukan ritual untuk menghentikan hujan di sirkuit Mandalika menjadi sorotan dunia dan viral. Dikutip dari Kompas.com, Bang Hujan merupakan salah satu pihak di balik layar kelancaran balapan MotoGP Indonesia 2022. Pawang Hujan bernama Rara Istiani Wulandari, anggota tim Pawang Hujan Sirkuit Mandalika yang kali ini bertugas untuk memodifikasi cuaca. Tugas Rara sebagai Pawang Hujan Sirkuit Mandalika adalah untuk menghalau cuaca yang tak diinginkan. Saat akan berlangsungnya balapan MotoGP, hujan deras mengguyur Sirkuit Mandalika. Wanita yang kerap disapa Mbak Rara itu langsung berkeliling Sirkuit Mandalika saat hujan deras melanda. Cuplikan video saat Pawang Hujan berkeliling sirkuit untuk mengusir hujan itu langsung viral. Bahkan akun Twitter resmi MotoGP pun takjub dan mengunggah momen tersebut. Dalam video, Pawang Hujan membawa sebuah baskom berwarna emas dan menggunakan helm putih. Pawang Hujan itu memutarkan tongkat kecil di atas cawannya sambil membacakan mantra. Berara berjalan di depan paddock sontak menjadi tontonan para pembalap dan kru yang sedang menunggu balapan. Dalam ritualnya, Rara berjalan menuju trek sirkuit. Penonton yang berada di tribun pun heboh sembari memberikan semangat teriakan dan tepuk tangan. Beberapa saat setelah pawang hujan berkeliling, cuaca sirkuit Mandalika mulai membaik. Berangsur hujan mulai reda sehingga balapan bisa dimulai seusai hujan reda.